Welcome back to Akas Production. Jadi kali ini kita dari sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten Sorong, kita mengadakan gerakan diakonia dalam rangka perayaan Natal 2019 dari kita. Jadi kita mau jalan ke anak-anak Spensa yang dapat berkat untuk diberkati. Jadi kita akan jalan, ini ada sekitar 17-18 orang guys. Ini sudah di packing sama anak-anak kemarin nih gurunya. Mereka tuh masuk. Dan paling mati tampil guys. Oke, jadi kita mau jalan. Cuma kita kayaknya jalannya jam 9, masih 20 menit lagi guys. Kita masih menunggu karena anak-anak lain masih pada ulangan. Oke guys. Jadi kita masih menunggu karena anak-anak yang mau ikut itu sebagian pada remedi guys. Jadi kita masih menunggu ini guru-guru yang mau ikut semuanya. Ada satu lagi nih. Yang paling cantik. Ini yang paling cantik dong. Cantik. Ini di bawahnya saya. Cantik. Ini apalagi di bawah paling bawah. Semua berapa orang? Tiga bu. Guys, kita sudah tempel, bukan kita sih, mereka berdua dengan masnya. Sudah tempel tulisan ini mobil barang bukti. Kita mau jalan sebentar. Nih, tadi mereka ada remedi toh. Kenapa bisa remedi bahasa Inggris? Ayo, jelaskan. Kok tidak? Tadi kok bikin apa di belakang? Oh, kok di kelas aja. Oke guys, jadi menurut informasi kita jalan 9.30, tinggal 10 menit lagi. Baru kita akan go! Yeay! Ini yang bawa acara Natal besok. Dan yang sana ketua panitia. Asik. Sekarang kita sudah mau jalan, udah jam setengah 10 lewat 5. Dan kita mau berdoa dulu, yang akan dipimpin langsung kita dibawa kepada sekolah. Habis itu kita mau jalan. Ini yang mau ikut semuanya. Tantang. Oke. Sehingga perjalanan kita dan program kita lebih berhasil demi kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan majelis syukur kami naikkan kepada Bapa di surga karena penyembahan penyertaan Tuhan. Sehingga pada saat ini Bapa, kami kembali untuk menyerahkan rencana. Itu dari orang tua itu penting. Sudah loh. Minta restu dari orang tua itu penting anak-anak. Kita sekarang sudah mau jalan guys, itu orang-orangnya di belakang sana. Kayak sama muntah kan? Mom di situ. Tenang nanti guys, vlog. Gue sampai mau mobil guys. Bisa. Rock mom. Oke, OTW. Berarti ini yang bawa muka kita di belakang. Oh jelas. Karena ada spanduknya. Oke, go. Isak masuk nak. Anak C. Nanti khusus untuk
sebelumnya sudah tinggalkan lama di kota tua kita besar kita segala puji dan syukur kami naikkan kehadiratmu yang ada di sini kami yang kau beri kebaikan di sini di mana kau masih memberikan kami atas hari ini aku boleh datang bertemu berjumpa dengan orang tua terkasih dari anak kecil kami yang dewas dan senantiasa berikan kekuatan guys. Jadi sekarang kita jalan di kilo 17 ini masuk ke dalam rumahnya, masuk lorong kecil guys, jadi kita lagi jalan ke dalam ini. Yeay, kita mau shoot dulu di depan ya. M-nya siapa? Oh Marata. Oh Marata kelas 7 ha. Iya. 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 Marata. Iya. Ibu, ini kita dari tidak apa-apa, Ibu. Natal, ada di San Diakonia, ya. Ibu. Makasih banyak ya. Mungkin tidak banyak tapi ya. Sudah, Bu, siap. Sama-sama, Ibu cantik. Oke, Ibu majelis bertugas, silakan. Taruh dulu sudah, Ibu, kasihan. Taruh di bawah sudah tidak apa-apa. Taruh di bawah saja, Ibu. Ya, di bawah saja tidak apa-apa, ada kantongnya toh. Sudah guys, yang kilo 17 ini sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Panas, mata saya memerah, stila meledak. Oke, ini gangnya kecil banget kan guys. Jadi tiap hari sekolah pasti lewat sini, pasti. Ya, gitulah. Mama ini kami dari SMP 1 ada tingkisan Yakonia. Jangan lihat barangnya Mama ya, ini bentuk kasih kami terhadap keluarga di sini. Iya, anak-anak. Oke. Taruh di kursi Mama. Jangan sampai Mama pegang. Iya, dong pas lagi terus kan. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehadiran kerajaan surga kami mengucap syukur dan berterima kasih atas Oh, keluar? Permisi, Mama. Ayo sudah kita naik. Oh, kita naik sudah. Anjing, Bu, kita tunggu di sini sudah. Oh, kita sudah di rumahnya Onesimus Korai. Ini paling enak sekali kalau senang-senang duduk di bawah pohon tuh. Ini kalau pas berbuah semua nih, Mama. Haleluya. Mama apa lagi? Ayo, rambutan dan sebagainya. Siang, Bapak. Bapak kita ini dari sekolah dalam rangka Natal kita ada antar jagonya sedikit. Ini teman-temannya. Lanjut. Mama terima kasih.
sini sudah ada. Rumahnya di situ ada di dekat. Sepalas turun enggak ya? Nanti yang enggak ketemu. Iya. Bukan apa-apa, Ki. 10 dapat berkah. Ini dia konya. Toh? Yesus Kristus kami serahkan. Amin. Rumahnya, rumahnya Mas Main itu di mana ya? Oke, nak jalan, nak. Haleluya. Mama palingnya bir. Kita disambut. Jenis betis keong. Paha ayam. Iya. Aduh. Oh, udah lah, siapa betis ini? Assalamualaikum. Tandanya kalau diikat bertiga lah, guys. Habis dikebiri, Miss. Aduh. Lagi habis dikebiri kalau orang cantik pasti dah. Lepas toh hari ini. Lepas itu loncat di kamu. Lepas itu hari ini. Jurus ribu bayangan hilang. Hai guys. Saya duluan ya. Ini tidak ada. Kita mau taruh di rumah neneknya. Nih, memang anak-anak yang berjiwa sosial tinggi. Aduh. Dulu kami sekali lewat sini nih cari belalang. Paling senang cari belalang. Anak-anak belalang. Soalnya orang baru yang bawa jalan ini, Kak. Tolong. Oke, baik. Di mana? Di mana? Di mana? Karena ketemu di sekolah aja. Salah, Miski. Ini dulunya adalah bumil, sekarang sudah tidak bumil lagi. Iya, tapi sekarang masih gentong. Apa? Gentong. Gentong. Bilang gentong untuk pukul dia kena tembok, kok? Enggak juga. Ekaristi, kenapa mani tengah berjalan, kan? Ini yang kedua Ekaristi, yang kemarin kita di taman itu tuh. Ini yang kedua, kamu lihat mama nih. Shalom Aleichem. Muka-muka orang yang jiwa sosialnya tingkat dewa nih. Giri, kok foto saya tuh, Giri? Awas, kok saya kateng gendut ya, Giri? Itu hot. Selamat tinggal, kakakku. Kira-kira kita perlu janji. Oh, tidak. Tidak, guys. Saya sudah perlu dengan dia. Oke, jadi silakan, Ibu. Ini kami dari SMP 1 mengantarkan kok kesurupan, Kak? Nah. Bu Vio? Hari ini saya kesurupan. Kesurupan, Kak. Kasihan. Lapar, Kak, guys. Di rumahnya Erika Klar. Dan di samping rumahnya Erika ada tempat penjualan sayur. Ini bahannya segar-segar. Baru cuma 5.000. Cuma 5.000, ih kita sama. Mau ambil foto dulu. Oh. Orang lain udah berdoa, ini mereka tiga sibuk belanja, lihat. Ini berapa, Mama? Kakak, saya panggilnya Kakak. 5.000. Ini yang mau langsung ke jalan apa? Jalan Osok kah? Jalan Sagu. Nanti ketemu dengan kakak yang cantik ini. Kakak Yuta pun Ade, kakak. Oh. Itu lagi, kayak itu selewat. Sama kayak sapu, kakak. Sapu Ade juga lewat saya. Oke, kakak, terima kasih. Adik tuh selalu lebih. Hey guys. Eka Risti lah sama tukang bajalan ini.
Itu di belakang pasti Anda tahu siapa anak-anak SMP 1, alumni-alumni semua tahu. Ini merah pun tambah apa. So kita jalan dulu. Langsung jalan nih. Tiket mahal ini, tahu okay, tidak? Guys. Harga 250.000. Tadi rumah keberapa ya? So rumah ke-8 KPB. Sekarang kita masih lanjut lagi, ada di 18 rumah guys. Semangat, masih 10 rumah lagi. Oke. Okay. Sudah langsung dari sini langsung kelarin. Masih ada berapa kak Bu? Masih banyak. Nanti kalau masih sisa sopirnya dikasih. Mendaki ke bukit. Asik. Paling seru aja kamu pertama sama. Asik. Haleluya. Ini dia bukan mendaki ini. Ku berjalan ke kanaan. Awas kalau misalkan jatuh gempa bumi. Mama. Tekan orang ini. Shalom. Elina. Bapak, Bu Nenek sudah, iya. Pas. Oh iya. Ini kami dari sekolah, dari panitia Natal, kami bawa diakonia untuk anak Erlina. Iya. Ayo kita lari. Balik. Awas, Bu Marni. Kalian yang belum pernah lihat tanah hijau? Tanah warna hijau? Tanah yang warna hijau. Ku berjalan. Dan jalan. Aduh. Kena putar. Kecil. Ya. Oke. Okay. Itu ketua panitia di belakang. Ketua panitia Evelyn. Darah kelalin. Kita begitu mesra di bawah pohon gersen. Guys, makan gersen dulu, guys. Oke, okay, guys, sekarang di rumahnya. Okay, mana rumahnya ini, sayang? Rumah siapa ini, Dek? Juliana. Bukan. Ini rumah siapa, Bu? Yusuf. Oke. Selamat. Shalom. Kali-kali guru datang ke rumah. Apa itu ular kali nyamper? Ya iyalah, masa kali. Ini kopi sampai ke sampai guys, hujan. Ini di Kelalin, rumahnya Junaria, Juani, apa namanya? Januaria. Oke. Mana sih? Itu di Dewu. Ini deh. Mau mengkasih space, beta foto. Amin. Terima kasih. Oke. Okay. Kemana Bu lanjutannya? Wih. Kita sudah mau tinggal di rumah lagi. Tiduran di belakang. Tinggal dua rumah lagi guys. Yang pertama Jalan Gambas, yang kedua di Jalan Saya, Jalan Kacang. Jalan Saya. Oke, okay, dan Jalan Saya. Di dalam mobilnya ada 10 orang dalam mobilnya. Jalan Saya bisa aku 10. Double toh. Tadi itu satu pas. Satu setengah. Oke guys, bisa kalian lihat kan dalam mobilnya yang paling cantik saya kan? Bisa kelihatan kan? Ya. Yang paling cantik kedua yang yang dulu di bagian belakang. Sesuai body. Yang terakhir. Ini dia Bu, lipstick memang lipstick mahal tuh guys. Coba perhatikan lipstiknya. Iya. 250.000 lah. 250.000 dia bangga. Belinya juga bukan di sini, belinya di Jakarta. Iya. Ini kalau cium kaleng-kaleng hangus. Iya. Hanya kita pernah coba itu guys. Oke okay, guys, sabar nyetir dulu ya. Guys, kita sekarang sudah masuk ke mana rumahnya ini?
Terima kasih cantik. Shalom. Shalom. Septer Puru mas? Iya. Iya. Shalom. Kami dari SMP 1. Septer ke sekolah. Punya kayak enggak. Tapi semangat kan. Oke, akhirnya. Oh. Sini mau suruh makan, ada makanan. Ada deh. Kami dari SMP 1, kami ada sedikit diakonia berupa sembako. Ibu jangan dilihat dari nilai yang ada dari sembako ini, tapi ini merupakan wujud kepedulian saya untuk anak-anak. Sudah cukup. Ternyata. Sabar ibu. Selesai antar semuanya. Udah di rumah terakhir tadi di Panti Asuhan. Terima kasih kalian sudah nonton vlog kita hari ini. Ini tuh tujuannya untuk memberkati, saling memberkati lah. Kita kan hidup harus menjadi berkat. Bagaimana ibu? Bagaimana lipstiknya? Ya, oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa orang belakang kan? Oh. Bagaimana orang belakang? Mantap. Hanya mantap aja. Terima kasih Mama Ken. Iya, sama-sama. Masih miss Bu, super belum mel. Kecil badannya. Aduh, itu fitnah ya. Dari mana? Oke, semua jangan lupa like, comment, subscribe Agnes Production. Bye.